bisa meredakan segala penyakit, Mas. Contohnya penyakit apa saja? Kanker payudara, tekanan darah tinggi, darah rendah, kolesterol? Kolesterol cocok, malah cocok. Kayaknya kepalaku ini gara-gara kolesterol kayaknya. Ya, mungkin. Itu harganya berapa ya? Ini harganya murah, 125 dapat 30 kapsul. Wah, cocok. Sudah, aku beli semuanya. Berapa harganya? Oke. Ini pas-pasan tinggal 2 kardus, Bos. Totalnya berapa itu? Spesial untuk Bos 3 juta aja. 3 juta? Tiga setengah. 3 juta. 4 juta. Nah, ya udahlah, ikhlas, aku ikhlas. Oke. 4 juta berarti. Aku bayar cash ini. Wah, uangnya banyak banget, Bos. Biasa, bisnis buang puyuk. Oh, buang puyuk. Siap. Berapa tadi, 4 juta ya? Siap, ya 4 juta. Saya hitung dulu ya. Ah, kelamaan ngitung. Nih, saya bayar cash. Saya ambil 2 dus ya. Okay. Alhamdulillah, jazakallahu khairo. Amin. Semoga Allah memberi ganti yang banyak barokah. Amin. Bisa wayu. Amin. Oke, gitu saja. Siap. Saya langsung balik kanan. Ada kegiatan lain yang perlu saya kerjakan. Oke, berarti ini tak masukkan, nanti dibawa pulang semua, Pak Bos. Oke, siap. Saya tak bungkus sendiri, Pak Bos, nanti biar langsung. Oke, siap. Siapkan pulang. Ah, gelap lagi. Gak apa-apalah, yang penting keren. Oke, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Amin, tak barokah. Amin, semoga usahanya makin sukses, lancar, barokah. Amin. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dapat rezeki. Buat beli apa ya? Buat beli HP lah. HPku sudah kayak gini. Oh iya. Nelpon bagus. Bagus kan biasanya COD-an dia bisa dapat HP yang murah bagus ini. Mana bagus? Halo, Gus. Halo, Pi. Lagi di mana? Lagi di rumah ini. Besok ketemuan di kafe ya. Bisa apa enggak? Jam berapa? Ya sekitaran jam 10 pagi lah. Oh, bisa. Oke, bisa tak tunggu ya. Jajak lara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sip. Hei bro, sini, ditungguin dari tadi, dengar ada datang nih. Biasalah, sibuk bisnis COD. Oke, siap. Tunggu COD lagi nih. Oh, siap. Ada apa nih, tumben banget ngajak ke kafe, biasanya di warteg oke. Gak gitu bro, alhamdulillah kemarin aku itu dapat rezeki lah, biasa jualan PDU. Asik. Nah, niatnya. Makasih mas. Niatnya aku pengen beli HP baru. HP ku udah jadul ya. Gimana kalau kamu cariin HP? Yang harga berapa? 2 juta ada, 3 juta ada, 4 juta ada, iPhone 11 juga ada. Oh dasar. Ya mungkin yang harga 2-3 jutaan aja lah. Oke, nanti saya cari dulu. Oke, siap. Bentar, tak cari dulu. Tuh, kalau ini gimana nih? Mana? Cocok nih. Ya enggak apa itu aja. Coba bilang ke penjualnya. Oke, coba ta ini dulu, inbox dulu orangnya.
Oh, dia mau nih. Tapi katanya minta ketemunya nanti sore. Enggak apa-apa. Tapi kena harga 2,3 pas, enggak bisa dinego lagi. Gimana? Enggak apa-apa, cocok. Gaskeun. Gaskeun. Udah nanti sore kita ketemuan di depan masjid. Oke. Okay. Siap. Jazakallah, Gus. Amin. Mantap. Hei. Apa, Bos? Ada apa? Dari mana aja ini enggak pernah kelihatan? Kamu yang gabrak. Oh, iya. Biasa, kemarin saya habis tugas kayak gitu. Ini ceritanya mau kemana ini? Biasa, bos COD. Bantuin teman. Mau beli kan, alhamdulillah dapat rezeki lah. Apa itu? Jualan PDU. Oh, berarti ya bisa ada yang borong ini? Iya, alhamdulillah. Oh, alah. Rezeki lah. Jadi ini mau beli HP ceritanya ini? Iya, berhubung HP dia udah jelek, dia minta saya untuk nyarikan lewat COD. Biasa bos COD kayak gini sih, Bu. Iya, ini bosku. Wati, jadi kayak emang udah pada nyiapin kurban? Enggak, belum. Emang kapan kurbannya? Enggak lama ini, kurang kayaknya 10 hari lagi adalah. Kalau emang udah pada nyiapin? Belum. Ya, nanti ada sisa-sisa uang dikit lah. Enggak apa-apa. Dikit lah 5.000 mah, enggak apa-apa. Ya. Coba sih lihat HP-nya. Mana coba lihat? Mana HP-nya, Bro? Ini masih udah jelek loh. HP-nya udah jelek ini. Ini lo masih bagus ini. Oh, masih bagus, masih kelihatan. Udah jelek ini, liatin itu ya Allah. Yeah. Ini udah ketinggalan zaman sampai sekarang. Sama iPhone 11 mah udah jauh. Yo, ini kan kameranya masih satu, harusnya tiga. Enggak, maksud saya itu kan sekarang udah mau kurban. Masa beli HP yang mahal aja enggak ragu-ragu, masa beli kurban itu modelnya sisa, ya kan enggak bagus lah. Ini pada ngerti kurban enggak ini? Jangan-jangan enggak ngerti. Enggak ngerti. Alhamdulillah. Dari kecil ngaji bareng, masa enggak ngerti kurban? Kan ngajinya mules lah. Masya Allah, ngantuan sih, astagfirullah. Jadi kayak gini loh, Gus. Cak, kurban itu berasal dari kata koroba. Ini karena sampean teman saya, makanya saya ingatkan. Koroba itu artinya pendekatan. Nah, berarti kurban adalah suatu amalan yang mana kalau kita kerjakan itu bisa membuat kita itu dekat kepada Allah, seperti itu loh. Nah, sekarang pertanyaannya apa namanya, kalau seumpama nanti nggak jadi beli HP gimana? Nah, ya udah kan, kalau kita dekat sama Allah kan otomatis Allah itu akan memberi apa yang kita inginkan gitu loh, seperti itu, ngerti kan? Nah, jadi pesan saya ya, pentingkanlah dulu kurban lah. Nanti insya Allah dalam urusan HP keduniaan, insya Allah akan Allah berikan. Sama gambarannya kayak orang beli kambing lah. Nah, otomatis dapat talinya kan? Seperti itu. Tapi kalau orang beli tali, belum tentu dapat kambing. Coba beli tali, Mas, mana kambingnya? Ya enggak bakal dikasih. Jadi kalau seumpama kan HP-nya masih bagus nih. Terus untuk urusan kambing kalau bisa diutamakan lah. Gitu. Ya berarti ini aku beli kurban dulu, nanti HP-nya belakangan ya? Ya bisa, ya justru bagus begitu, kayak gitu. Ini, apa namanya, kalau saya mau ngasih saran, kalau mau cari kambing nanti di tempatnya Cak Hafid. Nah, ada itu kambing bagus-bagus, ini juga sebenarnya saya mau ke sana, terus kebetulan ketemu. Oh, iya. Makanya saya ingetin. Ya udah gitu aja ya. Saya kayaknya ditunggu sama kapan-kapan nanti ke bos kambing bareng-bareng, oke? Okay? Iya, bisa. Tapi kalau saya longgar, kalau saya enggak longgar biasa orang sibuk. Ayolah. Oke, jazakallah khairan. Amin. Atas nasihatnya. Iya, monggo duluan. Nggih. Barakah. Amin. Ayo. Saya duluan. Lagi mau korban, kamu mau disembelih, dan kasihan ya lu, anak-anakmu banyak nih. Kalau mau kamu mati disembelihkan, mereka jadi yatim piatu.
ini makan lebih banyak biar gemuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Kamu kabarnya gimana nih? Ya alhamdulillah kemarin baru pulang tugas. Ini kambingnya enggak pernah kelihatan. Ini kambingnya tinggal 2. Iya, tinggal 2. Kemarin sih masih banyak. Emang kemarin ada berapa itu? Ada 3. Cuman 3 doang. Saya kira banyak. Banyak tuh 3 sih ya. Lebih dari 2 banyak lah. Apa? Ini kambing apa aja ini? Nah. Ini tinggal kambing Etawa sama domba. Domba. Emang butuh berapa kambingnya? Banyak sebenarnya, saya juga butuhnya. Berapa? 2. Sama aja dong. Ini pas nih 2 nih. Oh iya. Tapi saya mau manggil teman saya dulu. Sebenarnya saya kesini sama teman saya, tapi kok belum datang-datang. Saya ya, telepon dulu coba. Coba dikabarin dulu. Hey, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, bangun deh. Katanya mau cari kambing. Ini saya ada di tempat kambing ini. Ini udah siang kah? Wah, tidur terus. Coba main sini. Iya, tak mandi dulu ya. Nanti otw ke sana, tunggu iya. Aja. Itu ajakin bagus. Oh iya, siap. Oh iya. Oke, jasa kelero. Amin. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. A few moments later. Ah, mana ini? Datang. Lamanya. Sebentar dulu. Coba saya telepon lagi. Assalamualaikum. Baru dateng. Mana biasa, bagus? Biasa. Bagus kan enggak bisa. COD-an katanya bosku ya. Ini temennya ini. Iya. Oh, ini yang kemarin beli. Duduknya gimana ini? Ada. Wah, mantap. Mantap. Ya, seadanya ya. Gini ya kalau jadi orang desa enaknya ya. Yang ngelihat sawah-sawah. Ya, kalau saya mau udah biasa di tempat tugas. Oh ya, alhamdulillah lah. Nah, ini baru santrinya Kiai Haji Sultan Aulia. Kambing dulu, nah, baru HP. HP mah masalah belakangan. Iya sih. Tapi emangnya aku kalau kurban nanti dapat apa sih? Maksudnya apa? Keutamaan? Iya. Oh, jadi kayak gini. Kalau di hadis riwayat atau Broni itu menjelaskan man dhaha thayyibatan biha nafsu muhtasiban liut hiatihi kanat lahu hijabam minanar. Nah, mbaknya aja tahu tuh jawab. Artinya itu barang siapa yang mau berkurban dengan ridho dari hati, ikhlas, niatnya cuma karena Allah, pengen dapat pahala lah, bukan pamer, bukan apa, maka nanti kurbannya itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Nah, jadi sampean itu ibarat kalau beli kambing, sama hanya kayak sampean beli tameng, biar sampean bisa selamat dari api neraka. Nah, jadi kayak gitu penjelasannya, kan enak buat bekal kita di akhirat nanti. Jadi gimana? Beli gak? Nah, gak apa-apa lah. Mendingan aku beli kambing, nanti dijauhin dari neraka, terus bisa masuk surga, kan? Ya. Nah, sekarang ini kambingnya berapa harganya, Mang? Yang mana? Yang tumpah atau yang... Kalau yang ini berapa yang ini? Yang ini 3,5 juta. 3,5? Ya. Kalau yang ini 4 juta. Nggak bisa turun ke harganya ini? Aduh, ini bukan kambing saya, Mang. Ini punya bos saya. Kalau ingin nawar sih ya sama bos saya bisa. Oh, ada? Ada. Mau dipanggilin? Bisa. Ya, tak panggilin bos saya. Kita ketemu bos aja ya. Iya. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Gimana? Ada ini apa? Mau laporan. Tadi ada yang membeli kambing. Siapa? Kois, teman saya. Oh. Dia suruh, mau nawar dia. Suruh sini. Oh iya. Suruh masuk ke sini. Kois. Sini Kois. Loh.
Wah, lah bosku, bosku. Alhamdulillah. Ini yang borong PDO ku yang kemarin ketemu. Alhamdulillah. Ini orangnya, Bang. Saya pergi ke kandang dulu ya. Oh ya, jangan lupa mandiin kambingnya ya. Kalau perlu kamu mandi sama kambing ya. Oke, siap. Siap, Pak. Assalamualaikum. Iya. Hei, Bos, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kemarin kan beli pedo katanya perutnya kepalanya sakit. Iya. Semenjak minum rutin PDO, alhamdulillah pusingku hilang. Nah, berarti memang PDO cespleng. Oh, PDO memang cespleng. Ini gimana masalah gini, kurban? Aku kan mau beli kambingmu. Uh-uh. Dua. Emang mau, sisa dua sih. Mau tak beli dua, kalau 6 juta gimana 6 juta? 6 juta ya? Bisa lah. 6 sama juta. Aku ngaritnya lama itu. Gak bisa naik sedikit. 6 juta seribu lah. 6 juta seribu? Yeah. Aduh, seribu cuma bisa dapat kacang, Rer. Tambahin sini 2.000. Waduh. Tambah permen. Ya udahlah. Karena kemarin sudah membantu saya, silakan ambil dengan harga 6 juta. Alhamdulillah. Berarti deal 6 juta ya? Oke, sip. Maksud deal, bayar, deal dulu dong. Alhamdulillah. Bentar, uangnya langsung. Lumayan, kemarin dari PDO, uang PDO. Oh, dari uang PDO. Balik lagi dong. Satu, oke. Salah lepas ini. Oke. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Amin. Mudah-mudahan dapat amalan ibadah yang barokah. Amin. Terbarokah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rela berkorban untuk berkorban.